Telah kita saksikan bersama persembahan peserta dengan nomor urut yang meriah, peserta dengan nomor undi 8 yang akan mempersembahkan Angkus Prana. Angkus Prana diambil dari penggalan cerita pada saat Bima berperang melawan raksasa bernama Hindiba. Karena kehabisan akal, Bima tatkala berperang melawan raksasa tersebut tak kunjung selesai. Dan akhirnya Bima menyatukan 9 unsur kekuatan, sehingga raksasa tersebut ditaklukkan di tangan Bima. Dalam hal ini, penata mengambil spirit dan etos kepahlawanan seorang Bima dengan mempersatukan rasa dari masing-masing perwakilan pemain 9 desa sekecamatan Blabatu, sehingga bisa bersinergi antara satu sama dengan lainnya. Dari spirit dan filosofi keberadaan Angkus Prana tersebut, maka dituangkan dan diwujudkan ke dalam hentakan berganjur yang tetap berpijak pada struktur dan pakem atau tatanan berganjur pada umumnya. Tetabuhan mengkolaborasikan unsur musik kekinian yang ditandai dengan adanya permainan sukat 3/4, 7/8, 9/8, 3/16, 7/16, 9/16 yang sesekali dimunculkan di silang-silang, ditumpang tindih sesuai dengan pola garap gending yang dibutuhkan. Selain itu, perpaduan pola gerak yang atraktif dan olah vokal dari para pemain sehingga menjadi satu kesatuan garapan utuh dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai etika dan estetika, serta dapat memberikan vibra positif dalam dinamika kehidupan masyarakat. Itulah spirit yang terdapat dalam sajian garapan ini. Semoga dapat indah dipandang, sejuk untuk didengar, serta membawa damai dan harmonis dalam kehidupan sesama manusia secara fundamental. Penata tabuh, Komang Rapika. Pembina tabuh, Ikade Alit Suparta. Penata gerak, Igede Radiana Putra. Penata tari, Iputu Minop Satriawan. Kru, Bala Nawa Sango. Baiklah para penonton dan pencinta seni yang berbahagia, kita sambut yang meriah peserta dengan nomor undi 8, Angkus Prana. Selamat menyaksikan. Thank you.
Thank you.
Baiklah para penonton yang berbahagia, demikian tadi telah kita saksikan bersama Lomba Peleganjur Serangkaian Hari Ulang Tahun Kota Gianyar ke-248. Dan kami informasikan besok tepat pukul 19.00 WITA bertempat di Open Stage.